menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam KBP Lovers di rumah. Kembali menemani malam Jumat kalian. Malam hari ini Kakak Beradik Podcast live 2 jam. Dari sebuah villa, di mana villa ini adalah villa pemuja iblis. Dan sebelum acara ini dimulai, aku pengen ngingetin buat kalian semua kalau kita sudah melakukan swab antigen, maka dari itu kita boleh copot masker untuk kebutuhan syuting saja. Puji syukur hasilnya semua non-reaktif. Amin ya Allah. Dan yang pastinya kita menggunakan kru yang minimalis ya, gitu, dan jauh dari keramaian. Karena kita selalu datang ke tempat orang yang tidak ingin datang. Jangan, gak ada yang datang ke sini. Cuman kalian yang datang. Dan aku udah gak bosen ngingetin ya, kalau sebentar lagi kita bakalan ke Pulau Dewata. Jadi kalian harus pastiin kalau kalian udah beli tiketnya di tiket.com, karena kita bakalan live 3 jam non-stop. Dan ini live, spesial ya? Banget, spesial banget. Dan udah tunggu aja deh. Dan Anwar Pierce Team ikut no? First time namaku. Oh iya, yeah. First time aku ikut. Yeah. Thank you ya udah di support. Iya dong. Karena kan kita podcast pertama yang tayang live 3 jam dari lokasi horor. Tahun lalu dapat mulai loh. Serius? Iya. Wow. Udah setahun ya? Udah. Berarti Untold Story 3 ini kita bawa persembahan dong. Bawa. Makanya bawa kan. Jadi emang udah perjanjian kalau sukses 1-2 yang ketiga kita ngasih tumbal. Ngasih persembahan. Enggak boleh, baru kita ngebahas, enggak boleh main tumbal-tumbal dosa. Kenapa? Masa Andre diserahin? Gua pulang lo gini nih. Enggak jadi ikut ke Bali. Ada bintang tamu, Wak. Ada. Ya, Anwar yang present coba. Nggak, ayo. Kayaknya ini deh, di refund deh tumbalnya. Enggak jadi dong. Dipulangin. Dan pada malam hari ini, kita spesial kedatangan salah satu biduan. Ini biduan, bintang tamu di-invite gak sih? Di-invite dong. Harus dikenalin dong. Pemain sinetron, pemain film. Oh iya, gak asik ya? Harusnya disebutin dong namanya, saya nunggu deh. Yeni Ismayani. Bukan. Boyen. Yeni. Ini siapa? Rahmawati. Ini Rahmawati. Boyen. Yuk kita pakai headphone-nya teman-teman. Selamat mulai. Datang Kak Boyen. Ayo, selamat Fitri. Mendengarkan. Kak Boyen, welcome. Apa namanya? Fitri. Cinta Fitri. Prisley. Gak apa-apa, gak apa-apa. Alhamdulillah punya teman ya Allah. Kenapa mata gue? Lu sedih juga nih. Doa. Oh iya, tadi sebelum mulai gitu kan. Tuhan. Tadi kita belum mulai sama sekali. Tapi tiba-tiba Boyen nangis. Iya. Jadi dia nangis mendadak. Jangan nangis lagi. Dan dia bilang sedih banget. Iya, jadi kayak pokoknya pas itu sedih banget. Gak tahu gini, gue bilang sama Stan, gue kenapa? Terus sedih, di sini sedih banget. Kayak pengen bulu mata gue nempel. Abis soalnya tadi gue abis nangis, ngelakuin bulu mata. Itu kayak gak tahu gue sedihnya kayak bukan nggak biasanya deh kayak gitu. Tiba-tiba kayak tiba-tiba pengen nangis kenceng banget kayak lu tau nggak ngebatin ke bawah suasana gitu. Kali ya nggak nih kayak ini rumah dulu ada yang dibunuh ya. Iya pasti. Sebelum bahas rumah ini kita mau jelasin dulu juga tentang Boyen. Jadi Anwar tau nggak kalau kesurupan dan kerasukan tuh beda. Kalau kesurupan apa? Nah, silakan Cis. Aku kira kamu tuh mau jelasin. Makanya dilempar. Oh, beda. Jadi kesurupan dan kerasukan itu beda. Kalau kesurupan itu kita dikasih feel-nya mereka, kita harus ngerasain momennya, memorinya mereka, ceritanya kita, apa ceritanya mereka. Tapi kita sama sekali nggak dianya nggak masuk ke tubuh kita. Contohnya misalnya dianya kayak megang doang, tiba-tiba kayak sampai aja gitu ceritanya. Tapi kalau kerasukan, kitanya itu dipaksa untuk keluar dari badan kita. Dan dianya masuk mengisi badan kita. Tadi jadi, yang aku di sini kan sini sakit nih, sakit. kayak ditekan terus mungkin dia coba sedih. Kayaknya dia tadi tuh untuk apa? Dia coba untuk masukin tubuhnya kakak, tapi emang perlawanan dari kakak cukup kuat, makanya jadi cuma kayak ngerasain aja. Jadi kakak dibawa kayak buat ngeliat apa sih yang terjadi sama dia gitu. Ya tadi tapi saya setengah kayak ngelawan kayak baca doa gitu, tapi nggak bisa di mulut, di hati kayak ngerontak gitu. Kayak arep gitu ya nih. Iya. Kalau kayak gitu ini nggak sih bisa sampai masuk nggak sih? Bisa kalau misalnya kaboyennya langsung kosong. Kayak kosong, ya bisa langsung ngisi. Tapi ini kan kita bahkan belum mulai, belum menyatukan energi kita untuk membahas tentang tempat ini. Kenapa yang dipilih Boyen? Kenapa emang ada apa di badan Boyen? Apa karena mau Boyen mirip? Mirip apa ih? Mirip apa ih? Bisa jadi dia melihat karena gini. Cewek-cewek sama cewek kali mungkin. Betul. Ya, kemudian bisa jadi ada kemiripan antara makhluk dengan orang yang dia lihat. Jadi kayak
saya nyaman ngelihat kamu, saya pengen ada dekat kamu juga, saya pengen coba interaksi sama kamu mungkin, gitu. Itu apaan? Itu apaan tadi kayak ada yang teriak? Dengar gak tadi? Gitu. Dengar ya? Iya. Gue denger demi Allah. Aku gak suara cowok kayak teriak, gitu. Iya kan? Gue denger. Iya kan? Enggak, gak ada. Tuh kan banyak laron. Laron. Itu kan kelelawar. Kelelawar. Kalau di kampung aku lagi kampret. Kalau kelelawar itu kenapa? Kenapa? Kelelawar itu kenapa identik dengan yang serem-serem gitu kalau menurut aku ya. Kenapa? Jadi kalau kelelawar itu mungkin kita sering ketemu kelelawar itu kan kayak di goa atau di apa. Jarang banget kan kalau satu rumah isinya kelelawar gitu banyak. Nah kalau ini bisa dilihat itu kan ada bekas-bekas kotorannya juga. Jadi kalau kelelawar itu terkenal banget menjadi binatang favoritnya iblis. Tapi salah satu iblis, karena iblis itu kan ada banyak ya nama-namanya. Karena memang ini apa ya, dari tadi masuk pun, awal masuk sampai mendekati ke tempat kita podcast, sampai tadi sempat masuk ke dalam, ke toilet, beda-beda gitu. Kayak mereka tuh punya warna-warna tersendiri di tempat ini. Kayak aura. Auranya? Aura dia tempatnya beda-beda banget. Jadi ada dari makhluk luar yang bisa untuk menginjakkan kaki di sini, tapi ada juga yang dikunci. Ketika makhluk itu masuk, gak bisa keluar. Itu apa lagi? Ada sesuatu kayak yang rame, rame banget. Rame banget ya. Di belakang. Iya, rame banget kayak. Di belakang. Rasa kerusuk. Apa itu, Kel? Cel. Terus di atas kita ini kayak ada kain-kain putih ya? Itu iya, apa tuh kayak tali gitu? Maaf, itu tali apaan ya? Kayak tali gantung. Jadi siapapun yang pernah ke tempat ini atau mungkin kenal dengan tempat ini cuma prediksi kita aja dari apa yang kita lihat. Kalau diperhatiin, Bun, itu bukan tali. Apa tuh? Tapi kayak ada. Kain kapan nih? Lihat di ujung talinya kayak ada jimat, ada yang menggantung. Oh iya. Penyantelnya ya. Dan ini yang buntelannya tadi, buntelannya ya. Dan ini digantung berpasangan. Satu, dua, tiga, empat. Oh iya, dibuat. Itu buat apa kau? Ya kayak kamu lo pasangan lah. Bukan gitu. Ini ngomongin kain yang digantung. Itu apa? Apa, Tris? Kalau aku sih jujur aku dapat beberapa cerita di tempat ini. Yang pertama memang pernah terjadi ini kayak perkumpulan untuk anggota sekte. Ada pemanggilan dan memang ada yang ditumbalkan lagi. Tapi si? Iya. Tum. Makanya mungkin salah satunya tadi coba buat interaksi ke Kaboyen. Cewek. Banyak. Nah, salah satunya memang ada perempuan yang dari tadi tuh kayak ngegelendotin di belakang badan kakak. Yang deket itu situ, terus kayak di samping situ tuh yang kotak-kotak itu. Itu apaan sih ya? Masker. Aku kira jimat. Boyen, makanya itu wig-nya dicabut deh. Aku takut nyata. Beneran. Lu mah orang serem fashion enggak kok keren. Tapi ya? Aku takut lihat mat. Soalnya matanya gini. Hah? Gitu kayak gitu. Mabuk cubung. Benar. Ikat kepalanya kembaran ya sama Kang Yana? Iya. Kapal juga? Enggak. Oh jodoh, pasangan juga. Enggak, udah main bininya tuh lu. Jomblo. Ini ngomongin apa sih kita? Ya, oke. Rumah ini memang katanya benar yang Cicis bilang, sempat ada sekte pemujaan iblis di sini. Tapi kenapa akhirnya rumah ini bisa dijadikan tempat pemujaan itu iblis? Itu apa lu tuh? Mana? Ojek. Ojek lama-lama di mas. Mungkin Kak Boyen tuh lebih kayak kaget karena kan ini pertama kalinya kakak di kakak dari podcast. Jadi sebelum itu memang ini udah dibaca-bacain dulu. Makanya kita peka banget biar penonton di rumah juga bisa ngedengar suara-suaranya. Makanya ini kedengeran jelas banget kan dari tadi suara. Iya. Dan memang kita udah ditungguin. Oh siapa? Tungguin siapa? Sama. Ada dua makhluk besar. Tapi ini gak galak kan? Ada yang cantik. Tapi iblis. Ada yang cantik. Ada bunga juga di sebelah. Bunda kenapa sih? Bunda kenapa? Bunda ngomongnya kayak gitu. Terus kenapa ya? Jangan ngomong, interaksi, jangan diem aja. Iya. Bunda. Bunda kenapa? Enggak apa-apa, cuman lagi. Oh iya. Terus. Iya. Itu di tangga kayak ada yang berdiri. Bener enggak? Kayak ada yang merhatiin ya. Astagfirullahaladzim. Demi Allah. Cewek. Cewek kan? Gue baru ngomong, karena dari tadi tuh di belakang kayak berasa rame banget. Ada yang ngawasin, bener di belakang ada ngawasin. Jadi aku kayak, oke. Gini, kalau orang normal itu, kan kita punya mata ekor. Ekor mata. Punya ekor mata sebelah kanan sama kiri. Kita tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita dari belakang kan? Kayak tadi, rame, ya rame banget. Tapi kayaknya sebenarnya bukan rame ya, cuma ada satu. No, ini rame banget. Banyak kok. Tapi dua makhluk di depan itu bawa kayak
apa sih, tongkat tinggi banget, warna hitam. Pakai lagi gimana? Atasnya. Atasnya? Ngeri ya? Atasnya ada kain putih ditutupin, buntelan putih. Katanya bilang gini, ada cewek. Teriak-teriak. Cewek di atas, ada cewek di atas. Asli, kita gak bohong. Eh, kru kita gak ada kan? Kru kita gak? Kemana dong, siapa namanya? Asli. Eh, coba cek dulu. Gak pake headphone. Itu suara. Ya, nama siapa namanya? Cewek kan? Suara cewek. Maka Iqbal. Ada yang teriak di atasnya kayak minta tolong. Tapi udah dipastiin beneran gak ada. Ada yang cek gak sih? Iya. Enggak, enak aja yang cek. Nah, mama itu uang. Soalnya siapa ya? Bang, ya, Bang Iqbal. Ibanu kok ngantong. Ya. Uncle, jangan sisi, Uncle. Enggak, suaranya dari sini. Sumpah itu mungkin kalau yang di rumah enggak dengar enggak? Ngegebrak. Enggak, itu kenceng banget loh. Maksudnya kayak kalau orang Dari sini. Cis, sama aku. Enggak mungkin kenceng kan? Enggak, suaranya. Diam. Ada suara barang yang didorong-dorong. Betul. Enggak tahu kalian dengar atau enggak. Ada suara lagi. Gimana kalau dikecilin, diredupin dikit lampunya, kita sama-sama duduk sambil ngeliat. Lampunya diredupin gini aja deh. Ini mah ru podcast ya, Bun. Tuh. Gitu. Iya. Gitu. Ada suara ketawa, cewek ada ketawa. Ada cewek. Siapa? Kamu siapa? Mau komunikasi sama kita? Ih, kalau gue jadi puyeng enggak? Puyeng tahan, Buin. Istighfar. Istighfar, doa bro. Kenapa lu kemak lagi? Buin. Kepala puyeng. Tunggu sini, ayo coba kita lihat ke dalam dulu bentar kan. Kamu mana? Tunggu sini. Sini sama. Sama Barry. Sini kamu naik. Oh iya, KBP Lovers, hari ini kita ada strawberry. Yeay. Enggak, ini enggak wajar sih. Beda ya? Iya, enggak wajar. Kan? Maksudnya dari awal kita langsung kayak tadi Kak Boyen langsung ngerasain. Terus kita langsung au. Hah? Tuh. Iya. Hangat banget. Sumpah ini kekuatannya. Tuh, rame. Kekuatannya juga bener-bener kuat banget di sini. Suaranya emang kayak suara banyak aktivitas di atas, iya, kan. Tapi banyak teriak ya kalau aku bilang. Kayak teriak ya, orang minta tolong. Iya. Oh, gitu. Ketawa. Kayak orang teriak gitu. Suaranya kayak berantem. Iya. Ini kamera kemana? Ke atas. Per sini hidup. Oke, KBP Lovers. Tapi sumpah ya bener. Gimana, Bun? Makasih hari ini. Yang Bunda rasain, Bun. Deg-degan, cuman ya. Tuh. Itu ada orang banting-banting harga. Banting harga. Terus ada suara barang. Cewek. Lu mau belanja lu. Karena kan dari tadi yang masuk kan cowok. Dan gak mungkin kan kita ngebiarin tim kita juga perempuan ke dalam. Jangan, sini aja. Dan dari tadi yang masuk itu cowok loh, gak ada suara, gak ada ceweknya, iya. Ceweknya di sini semua gitu. Tapi jelas sorry, banget, babe. Iya. Kena lip balmnya. Terus aku mau nanya kayak sih punya sebenernya. Kamar yang ini. Lu bisa maafin. Gak apa-apa. Suara ayam. Hah? Kok suara kayak teriak? Iya, suara ayam kayak lagi di kampung. Kok? Kayak lagi ada di luar? Baunya langsung beda. Di atas emang ada inian ya? Mik enggak? Nyampe enggak kan ya? Di atas enggak ada mik. Tuh. Enggak ada di balik ini. Heeh, ada apa kamu? Ada gumpalan kain putih. Tapi kita belum berani buka. Jangan. Terus emang di dalam tuh ada apaan? Ada kepala rusa besar sekali sama ada tong untuk bakar-bakar gitu. Tapi ada di atas meja makan. Hah? Tong buat bakar-bakar kayak duit-duitan bikin api unggun. Itu ya duit. Kayak bikin api unggun. Oh, buat ini apa namanya? Bayar persembahan gitu. Bakar-bakar mungkin. Iya, kayak bakar-bakar. Apa gitu. Nanti kita lihat pada saat JJM. Enggak apa-apa sayang, mau di sini. Nanti kita lihat pada saat jalan-jalan malam ya. Muslim bukan. Bukan muslim. Itu apaan? Kok
Kok dia kayak cewek jalannya? Tuh jadi kayak cewek. Tuh kan gue bilang juga apa kan? Jalan bener. Apa? Ayu banget. Tuh kan bener kan cewek kan? Cewek. Ayu banget. Ke depan ya? Tuh. Ih. Di sini yang aja. Yang deketin gue. Yang tadi. Yang deketin gue ya. Kamu tadi yang lewat situ. Hah? Kenapa? Tuh. Hah? Coba tanya siapa dia mau ngapain? Cuma mau melihat ada apa di sini katanya. Oh. Melihat ada apa di sini katanya? Kita cuma mau cari cerita aja kok. Mau kesana yuk. Lihat. Hati-hati sama siapa? Allah. Apa? Yang di atas. Hati-hati sama yang di atas. Yang di atas apa dari pesan? Yang di atas sama yang di kolam. Dia berpesan kali ya orang ini ya. Kenapa dia emang? Ada kolam renang. Ada air minum gak? Air minum. Waktu itu deh. Dia udah keluar. Bisa ya? Udah. Ntar pindah ke Anwar katanya. Udah kayak gitu ngomong sebarangan dia. Pindahin bang. Siapa kan tadi kan? Dia gak bilang siapa, cuma dia berpesan aja katanya hati-hati sama yang di atas sama yang di kolam. Emang di sini ada kolam renang? Aik juga belum lihat ya. Ada kolam renang di area belakang. Oh ada? Apa sumpah sih? Ini jauh teriaknya jauh. Cewek teriak lagi. Kayak minta tolong gitu ya. Kenapa dari tadi kebanyakan suara mayoritas cewek hilang suara di ini hilang. Cek. Kalau aku ngerasa dia tuh kayak jauh kayak meminta tolong gitu loh. Kayak dia mau nyampein pesan sesuatu ke kita. Enggak, kenapa dari tadi kebanyakan suaranya cewek ya? Nah, Ayu mau terusin ceritanya kenapa sampai akhirnya lokasi ini dulu ini ya rumah pada umumnya. Tanah ada yang tinggal mewah. Apa sih? Suara mewah, rumahnya mewah banget soal. Dulu gak kayak gini bun. Oh gitu? Dulu gak kayak gini. Nah sebelum rumah ini dibangun, seorang yang dituakan di sini itu cerita bahwa dulunya ada suara cewek lagi teriak. Dulunya ini adalah kuburan massal. Kan benar. Mungkin rumah ini dijadikan sekte pemujaan iblis sama manusia di zaman-zaman sekarang ini atau beberapa puluh tahun kemudian belakangan. Kok gue kayak Anwar? Anu kenapa? Dia di ini lagi. Kenapa, Kak? Nyebut. War. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo lawan. Jangan, Iya. Gak apa-apa. Ngeliat apa? Ada yang mau turun. Ada yang mau turun dari tangga. Udah, jangan diliatin. Nyebut. Yang di tangga mau turun dia mau ngomong. Ngomong apaan? Luar? Coba Anwar tanya. Nggak mau, aku mau pulang. Pulang dong. Nggak mau di atas. Kok siapa? Nggak, orang kayak mau ngomong tapi aku nggak mau. Makhluknya mau ngomong sama kamu? Ini cewek-cewek, pakai baju putih dia mau turun. Ya udah lu sautin, jangan ngomong. Gua mau turun, gua mau pulang, jangan ikut. Iqbal mana? Gua di sini. Bantuin. Nih ini gua bantuin temen aja. Sumpah, Cici. Aku juga. Emang dia kenapa? Dia mukanya sedih gak? Sedih kan? Lu kenapa nangis?
Ya mau turun gak turun enggak lu. Jangan turun. Jangan turun. Kita please dia mau nyampe ini nih. Jangan ke kita please. Jangan ke kita. Ini suaranya telak lu. Tarik nafas. Pulang ke atas. Istighfar. Kalau ada yang mau nyampe. Astagfirullahalazim. Ya rumah gue. Allah Rasul. Apa gimana? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Minum. Tenang, silent sebentar. Kalau udah ada yang mau komunikasi, kita jangan ngelawan ya. Kan emang kita mau. Aku gak mau, dia mau ngikut. Bukan ke Anwar ya. Gak. Ada tisu gak? Gak, dia gak. Ke yang lainnya? Ke yang lain. Tenang aja, nanti dia please. Karena dong. Takutnya gini. Gue juga takut. Kita ke rumah mereka. Kita mau cari cerita. Mereka mau. Kita nyetolak. Tapi dia jangan cerita ke Anwar. Iya makanya. Bilangin. Iya, dia cerita. Bilangin jangan ke Anwar gitu. Cerita ke muslim. Iya udah. Cerita ke muslim. Au. Feedback biasanya kayak gini tuh mereka udah mulai ngedeket. Lampunya di. Udah mulai ini. Ini kayaknya udah mulai deket deh. Suara kenceng banget. Iya. Dia naik lagi tuh. Udah mulai mau deket. Gimana ntar gue pulang ya? Jangan kosong ya, Yen. Yuk. Dia naik. Namanya siapa? Kaan. Anwar. Sanjaya. Tuh kan naik dia turun kan? Tuh kan dia turun ke sini. Enggak. Dia masuk ke si Salim. Muslim. Ke Salim. Salim mana lu? Permisi. Kamu yang ada rambut. Permisi. Permisi. Tanyain, coba tanya. Tanya Anas, belakangnya Anas. Ada yang mau disampaikan enggak? Siapa? Tolong, yang tolong kenapa? Ngomong-ngomong aja. Kenapa? Kenapa kita harus tolong? Kamu diapain? Ambil tulang kamu. Di mana? Ada yang dorong barang. Itu siapa di belakang? Tulang kamu sih? Siapa yang taruh tulang kamu di sana? Ada yang dorong barang. Iya, kayak kencang banget. Bunuh. Kamu dibunuh. Kemudian tulang kamu ditaruh di belakang. Mayat kamu dikubur di belakang. Siapa yang bunuh? Gak mau cerita? Tulang kamu masih di sana sekarang? Bun. Masih. Bunda. Kenapa ada suara ngem? Masih ngejelasin ya? Masih ngejelasin. Pas berarti makhluk ini ngejelasin, makhluk yang di sini nggak mau, nggak terima. Ini ngedem. Terus ada suara cewek. Kamu dikorbankan. Iya. Iya. Kamu dikorbankan di sini. Jangan. Tahun berapa kamu dikorbankan? Ada suara cewek. Suara lagi. Apa ya? Antara suara cewek. Ini pada denger gak sih? Antara suara cewek atau suara pintu kebuka? Iya, kayak nyit gitu ya. Itu dia nunjuk ke sana ngapain? Ada siapa di situ? Ada. Ditiup. Ada suara ditiup. Itu siapa? Man, siapa? Salman. Makhluk besar. Ada bikin bobo, ada lobo, tonton. Makhluk besar ini katanya. Siapa? Ini tempat sedih banget. Iya benar, ceritanya sedih. Sambung rasa. Sampes. Banyak anak kecil juga ya. Bermaksud apa kalian kesini? Enggak, kita. Bunda kenapa, Bunda? Bunda kan. Kenapa kamu tiba-tiba masuk? Ada yang mau disampaikan sama kamu? Oke. Iya apa? Dari atas ya? Iya. Kemana keluarga? Gitu. Keluarga kamu? Gue anterin kamar mandi. Enggak. Bila itu gue tahan dia. Keluarga kamu yang mana? Nanti pipis di celana enggak? Mau bukan. Oh. Gue tahan dulu takut. Kamu gak usah pura-pura.
Tadi buktinya ketakutan tadi yang masuk tadi. Gak usah pura-pura jadi baik. Yang situ sih yang di bawah. Bohong. Hei. Atau kalau jahat keluar aja jahatnya mah. Gak usah nipu kita kamu, gak usah ngecoh kita kamu. Pura-pura baik deh. Hei. Gak usah ngecoh kita kamu. Bentar lagi ketawa nih. Gak usah ngecoh kita. Tuh kan, kelihatan kan aslinya kan. Dia bilang katanya tolong saya sama keluarga saya. Enggak usah pura-pura. Ya kamu siapa? Saya mau tanya kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Siapa bilang? Kamu siapa berani ngancem-ngancem kayak gitu? Kamu bukan Tuhan. Gak bisa kamu ngancem-ngancem, gak ada hak kamu. Coba, kalau kita gak bisa pulang mau kamu apain emangnya, hah? Kan? Emang kamu bisa nahan kita? Iya, kayak gitu. Harus pulang, besok mau pergi. Ya ketawa-tawa lu. Lu nakutin kita ya. Kagak, nanti di mama ini. Hei! Jawab! Siapa kamu? Ya Allah. Oh, berani ngelawan. Berani ngelawan. Nih. Ayo, nih rasain. Rasain nih. Panas aja. Kasih minyak angin. Itu putih-putih keluar apaan itu? Kagak. Pipis. Ini. Tembok rontok. Kan ada aja dia mah. Tembok lah rontok. Astagfirullahaladzim. Udah. Yuk, Dayo kembali yuk ke meja yuk. Ceritanya belum selesai tadi. Ada banyak ibu-ibu di mana mini nih. Ini bapak-bapak jagain kita di belakang ya. Eh, bu, saya mau keluar. Security. Udah pada ketularan ke Anwar ngomong. Oke. Boleh pakai mic. Ada yang teriak ya? Tuh. Itu siapa? Ada tim kita enggak? Ada tim kita enggak? Di belakang. Di belakang. Itu siapa? Enggak, itu suara kencang loh. Tapi kayak suara manusia, bukan suara setan. Iya, asli. Tapi suara manusia kan, Kang. Angkel. Iya, temenin masuk gua. Jangan masuk dulu. Enggak, tapi takutnya ada tim kita. Takutnya kesurupan enggak ketahuan. Angkel. Ih. Aduh, belagu punya. Coba dicek di absen bau ini, tim kita. Bau minyak duyung yang buat dipeti, Bun. Astagfirullahaladzim. Tau gak? Tau. Minyak duyung? Minyak yang buat... Lu mah taunya goyang duyung. Aduh, minyak. Minyak yang sebelum tutup peti itu lo. Iya. Harus kita kasih dulu. Iya. Tapi tadi ada suara orang. Suara manusia. Tahan aja dulu. Mau ke toilet. Bau minyak duyung yang buat di peti itu kalau ada orang meninggal. Wah! Itu kan ada depan kan? Apa? Kayak ada orang. Enggak, maksudnya suaranya bener-bener jelas banget. Iya. Biasanya kan kita denger tuh kayak biasa aja. Ini telok kayak di belakang ya? Iya, ini kayak ada orang ngomong. Sedangkan mic di kita doang. Ini sih. Kamera sini. Apaan? Ada apa? Ada yang lewat, Ji. Yang pasti jangan ada, takutnya cuman ada tim yang kita gak sadar. Betul, dan takutnya juga mereka sengaja buat ngundang kita masuk ke dalam, Bun. Yes, tapi kita akan masuk ke dalam, by the way. Iya, tapi jangan. Aduh.
Tapi ini kayaknya banyak ceriakannya kalau aku lihat cewek deh. Ya. Kenapa dari tadi kebanyakan suaranya suara cewek ya? Iya. Kayaknya kita memang harus nyari tahu sih Bun tentang ritual yang dilakukan sama mereka. Takutnya korbannya cewek semua. Ini kan tadi yang tadi itu cewek tulangnya copot. Katanya tulangnya aku gitu. Ya mungkin setelah mereka melakukan ritual itu ya mayatnya mereka taruh aja. Tommy. Itu kamar kasur, kamar kasur. Tadi tuh Tommy. Tiduran di kasur. Kasur. Kasur ada dua tadi, ada dua kasur. Coba. Kamu jangan manggil teman. Jangan manggil teman. Itu bekas darah. Iya. Saya mau tanya kamu siapa? Kamu siapa? Itu kayaknya bekas darah deh. Darah siapa ya? Penjaga sini. Penjaga kok enggak darahnya. Boleh dia turutin ya. Hah? Itu siapa? Kaji kamu daripada minta darah, mendingan kenalan sama Anwar. Jangan kayak gitu dong mainannya, Pak Iqbal. Kamu darahnya pahit ya? Pahit. Darahnya darah super. Lihat nih! Lihat ini! Tidak sini! Mau apa kamu? Boleh dong, Pak Iqbal. Disuruh siapa? Disuruh siapa kamu? Minta darah disuruh siapa? Tutupan. Ya harus minum darah. Kamu darah. Kamu kalau kamu nggak, kamu bakal panas. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh? Ini siapa yang nyuruh?
Dituntun war, bacanya war. Pikirannya dong, kalau matanya kosong. Yuk dikunci dulu Kang. Bahkan aku tuh belum sempat cerita rinci loh. Kenapa ini bisa dijadiin tempat pemujaan iblis? Udah fokus kirain. You okay? Udah balik ke kita belum? Udah gambarnya? Jadi MOP lovers. Masa baju gua ada guyur sama lu? Nih mohon, guyur, mohon maaf nih tadi. Karena Ini chaos banget sih. Karena buru-buru. Kak Yana kan masuk ke cerobong asap. Angkel dengan sigapnya narik kaki. Kang Yana. Terus Kang Muslim. Maaf Angkel, itu kaki saya. Dia nengok. Angkel, yang ditarik kaki saya. Maaf Angkel. Kang Yana terus Kak Iqbal, terus Kak Iqbal juga. Kang Yana. Bang, tangan gue. Tangannya Kang Muslim juga. Jadi kalian pada panik ya. Kamu juga. Ngebawa orang kamu yang kepleset. Oke. Okay. Tapi ini sedih banget ya, tempatnya sedih banget tau. Sedih. Kita belum tahu Kak Angkel. Nah ini dia, aku bahkan belum sempat. Apa itu? Belum sempat cerita. Itu apa itu? Ada orang ini. Iya. Ada orang lagi kan? Itu orang masih. Nggak ada. Eh, tuh. Ada yang ketinggalan kali Kak. Jangan ganggu kita. Ada yang ketinggalan. Tadi bisik banget. Enggak. Oke, yuk. Itu siapa? Boleh. Biarin aja ya. Aduh, kita di mana? Kalau di sini ya. Mundur. Kalau emang itu mereka, nanti mereka mungkin akan bisa komunikasi sama kita lebih jauh lagi. Kita tinggal pakai headphone-nya lagi yuk. Jangan sampai kita terus-terusan ditarik sama mereka ke dalam. Iya, karena kayaknya tujuan utama dia ya emang untuk mencelakai kita. Itu dia, salah satu cara tadi supaya. Tadi terjun kan tadi si itu mau terjun. Itu adalah cara, salah satu cara iblis ataupun jin yang biasanya ceritanya tidak mau diungkap. Betul. Kenapa? Nah ini aku mau cerita aja gak kelar-kelar war. Dari tadi belum mulai, ini belum mulai. Ayo cerita lagi yuk, Angkel. Jadi, di daerah ini adalah kuburan massal. Ini? Ya. Yes. Karena. Itu apa? Suara bocah? Ya. Gitu. Biarin. Kuburan massal karena ada wabah penyakit lepra di daerah ini yang menyebabkan banyak sekali warga yang meninggal. Oke. Apa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya dulu ada salah satu warga. Katanya ini ya? Iya katanya. Dulu sekali tapi ya, bukan warga yang ada sekarang, bukan salah satu di antara warga yang ada ini. Dulu sekali ada warga yang ternyata membuat perjanjian bersama iblis. Bukan setan lagi. Iblis. Sama iblis. Jadi kalau secara tingkatan paling tinggi. Dia tinggi bun. Dan caranya mohon maaf ini tapi najis sekali. Bisa dikatakan najis. Jadi dia dia membuang ludah. Dia membuang liurnya. Di iblisnya. Si pemudanya yang sudah terikat sama iblis. Kemudian
kayak Cicis bilang, ketika ada darah ataupun liur yang bercampur dengan aliran air, berarti seperti satu aliran itu tercemar. Di mana aliran air ini itu adalah sumber utama air bersih warga sekitar. Gimana kalau orang berenang? Jahat banget. Itu dia. Liurnya dong. Ada yang berenang, ada yang minum, masak air dari situ, ada pake yang masak mandi, pakai buat nyuci, sampai akhirnya ada wabah. Warga inilah yang ditumbalkan buat kekayaan sama si orang yang membuat perjanjian. Jahat. Setelah ada wabah, banyak orang yang meninggal. Itu sebenarnya cara pintar yang sangat keji, bisa dibilang. Dia membunuh banyak orang sekaligus untuk ditumbalkan untuk sang iblis. Sampai akhirnya banyak yang meninggal dan tempat ini justru malah digunakan sebagai kuburan massal untuk menarik perhatian lebih banyak iblis ke tempat ini. Jadi dari situ beredar cerita dari turun-temurun, katanya rumah ini adalah titik pusat di mana para iblis bisa berkumpul dan menerima persembahan dari mereka. Itu dia kenapa mungkin tadi banyak cerita sedih. Kemudian aku gak tahu ya kalau mereka pada berarti apa enggak, aku yang menceritakan ini. Karena semakin banyak orang yang tahu kalau ternyata... Kenapa? Panas. Enggak. Lihat apa? Enggak, coba komunikasi dikit aja. Lanjutin. Angkel, maaf aku potong. Pas Angkel cerita tadi, Angkel bilang dia suka atau enggak. Apa? Di sini panas. Panas. Aku mending semua, panas. Kayak dia bakar api, panasnya gitu berasa. Iya. Kamu rasa gak? Orangnya panas. Iya kan? Berasa banget. Kalau di pinggir sih enggak. Sini makanya deket-deketan. Enggak, aku no. Beda sama rumah-rumah angker lainnya. Kalau rumah angker biasanya dengar suara rintihan. Itu! Kenapa ada suara tulis ya? Mesahan gitu. Itu kayak sesuatu itu yang ditulis. Kenapa ditulis ya? Suara tulis. Kayak suara orang lagi nyoret-nyoret. Orang sepuluh. Nulis deh. Iya. Di batu. Atau sesuatu ya. Tuh. Aduh, pusing gua. Enak, lama-lama enak ya? Pusing. Sama kelakuan Boyen. Enggak gitu dong. Hawanya sama Boyen. Enak. Hawanya enak. Karena ngeheng apa hengkuk. Itu apa tuh? Bisa lah. Laron itu. Kelelawar. Kelelawar ya. Lo kata di lampu. Ya. Tapi aku penasaran ya, aku bingung. Kenapa kalau misal orang yang melakukan sekte gitu ya. Mereka tuh lebih kayak... Berarti mereka itu bisa dibilang sangat berkecukupan. Karena posisinya ini kalau dibilang ini rumah yang dibangun untuk menjadi sekte itu kan berarti bukan rumah tinggal ya. Betul. Rumah yang ini rumah termasuk mewah banget. Mewah loh. Sekali. Mewah banget. Terus udah kayak gitu berarti rumah tinggalnya mereka akan lebih mewah lagi dari ini gitu. Betul. Dari mana kok bisa gitu maksudnya? Apakah maksud bunda itu apakah benar sekte yang memuja iblis itu benar mendatangkan kekayaan? Langsung gitu misalnya di ruangan ini blek langsung ada cash money, duit gitu. Aku ini maksudnya apa bedanya nih sekte sama jin yang biasa kalo, orang ya, memuja? Pesugihan. Iya. Kalau pesugihan itu enggak langsung ada. Karena dia memang harus rutin mengulang ritualnya dan memang harus, misalnya kamu baru dapat keuntungan 5 kali lipat ketika kamu memberikan 5 tumbal. Misalnya, tapi kalau sama iblis itu kan kita menyerahkan darah tubuh kita, kita mengakui kalau kita memuja dia, kita bersekutu dengan dia, kita mengagungkan dia, dimana pasti ada satu ruangan rahasia. Kalau dari cerita yang aku pernah dengar ya, ruangan rahasia di rumahnya. Di tempat dia memuja, itu pasti ada satu ruangan rahasia yang katanya di hari kapan si iblis itu muncul, itu dia mengeluarkan langsung uang kayak uang terbang-terbangan. Bukan uang terbang, gimana ya? Pokoknya isinya uang semua. Jadi mereka tinggal buka pintu udah isinya uang. Seriusan? Iya, ada yang uang, ada yang emas. Enak banget ya. Makanya bisa anak gimana lu? Kaya banget. Langsung kaya. Ya kaya tapi lu ditumbalin buat lu diri iya, sendiri. Tapi emang keji banget pasti karena kalau sekte itu dia harus mengakui kalau dia tuh punya umat lebih dari 30 orang. Kalau kurang punya umat? Iya, anggota. Pengikut. Oh. Suara bantu. Jadi telepon. Jadi ini yang memuja dia tuh punya anak bawah, istilahnya bawahannya minimal 30. Minimal. Ada minimalnya? Ada.
karena emang udah ada perjanjian kan, iblis itu ada nama-namanya. Kalau iblis yang ini dia meminta berapa anggota, itu tuh ada, sebenarnya ada kitabnya. Bahkan ada buku yang menjelaskan atau mempelajari tentang pengenalan dari masing-masing karakter iblis. Nanti pengikutnya itu ikut kayak juga gak? Bisa 30 tuh. Siapa yang berani untuk menyerahkan banyak darah? Kayak Dracula ya? Dan rata-rata tumbalnya tuh kalau tadi yang kakak cerita itu kan sampai semua warga ya, banyak banget. Setahu aku sebelum dari orang lain, dia harus menumbalkan orang yang paling dia sayang. Sebelum orang lain. Orang yang pertama. Dan, gitu ya. Dan itu harus yang misalnya harus dibunuh. Yang ngebunuh harus kitanya langsung. Misalnya aku nih, aku sayang banget sama keluargaku. Aku harus menumbalkan keluargaku dan yang ngebunuh harus aku. Itu yang pertama. Untuk membuka pintu di mana si iblis itu bisa datang dan openingnya komunikasi. Openingnya gitu istilahnya. Bisa langsung komunikasi sama dan, kita. Dan biasanya katanya setelah bunuhnya tuh bukan yang bisa diracun atau mungkin ditutup pakai bantal kayak di film-film. Ini harus ditusuk dengan pisau karena ada beberapa kali juga. Karena darahnya yang akan digunakan. Diminum. Aduh. Yang minum siapa? Iya ya, orang yang bunuh. Kaya, yang bunuh. Itu sumpah sadis dan tega banget. Emang kayak gitu. Percaya atau enggak, tapi memang beberapa waktu lalu kan juga kita sempat lihat ada yang viral di media sosial ya. Dimana ada salah satu pembawa acara lah diminta untuk memimpin acara yang katanya seperti ulang tahun. Ulang tahunnya anak-anak muda ya kalau nggak salah. Tapi ada peraturan-peraturan yang terlihat menyimpang dari situ. Kayak harus wanita gitu kan. Iya, terus menurut video yang ada ini, ada yang lempar ke pensil ya? Iya. Menurut video yang beredar juga dia bilang kalau ada yang berendam. Iya. Tuh. Gimana kalau kita apa? Break. Boleh. Kita kombrek dulu. Iya nih kita istirahat dulu capek ya. Sebelum kombrek boleh Bunda boleh dikasih pertanyaannya untuk malam hari ini. Oke, kalau kayak gini, ini pertanyaan kuis malam ini. Bekas tempat apakah lokasi KBP live malam ini? Jadi ada 500.000 untuk dua orang pemenang. Iya. Ya. Jadi kalian bisa ambil langsung, minum dulu, break dulu. Langsung komen juga di bawah. Komen langsung. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Karena enggak cuma yang di rumah, pasti deg-degan di sini juga aku ngerasain. Kita lanjutkan lagi nanti. Deg-degan. Setelah yang satu ini tetap di Kakak Beradik Podcast. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget dan pasti itu selalu update buat Jupiter. Sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan sama langkah. Ini kan ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat mainan yang bunyi-bunyi. Apa yuk? Tetok. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers.
Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70 ribu tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget. Yang pasti itu selalu update buat Super. Ini sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan sama langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat mainan yang bunyi apa yuk itu. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70 ribu tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Sebuah tempat yang dikatakan villa pemujaan iblis. Tadi kita lagi cerita tentang ada video yang viral di TikTok ya. Katanya dia pernah diminta untuk datang ke salah satu acara. Dia jadi MC di salah satu ulang tahun yang di mana di media sosial ya. Di media sosial. Yang katanya di sana itu katanya ya kamu tau lah kayak biasa. Pokoknya nanti kamu di sana nanti bakal ada penumbalan gitu. Iya, dia diminta dan sudah di brief di awal gitu. Ngomongin masalah
permintaan sebagai MC, Bunda sebagai penyanyi, Boyen penyanyi, Anwar sebagai pendorong penyanyi. Pendorong penyanyi gimana? Aku penyanyi punya lagu tahu. Oh iya. Iya dong. Iya dong. Penyanyi aku juga. Tahu kan? Presley juga. Sebagai? Sebagai penyanyi kan kita. Oh iya punya lagu. Iya. Pernah nggak sih ada pengalaman diminta ke satu acara yang kayaknya acara ini aneh ya? Kok kayak acaranya beda daripada yang lain gitu? Dari Anwar mungkin? Kalau Anwar pribadi untuk acara dan event kayak gitu nggak pernah. Mm-hmm. Tapi aku tuh pernah datangin satu buah acara di sebuah daerah. Mm-hmm. Itu seperti pesta rakyat. Mm-hmm. Memang acaranya itu agak aneh. Mm-hmm. Di sebelahnya ada pemakaman. Ini apa nih? Ada yang dorong-dorong ya? Terus-terus. Iya, acaranya itu ada di sebuah pemakaman gitu. Acaranya itu 3 hari 3 malam. Pernikahan? Enggak, acaranya pesta rakyat gitu. Oh. Dan ada wayangnya? Iya. Ada wayang, terusnya dia ada gambang kromong. Pokoknya adat istiadat yang ada di situ. Terus aku datanglah ke situ. Buka bazar. Karena aku kan masak-masakan, aku buka bazar di situ, bayangin dong. Dari hari pertama, aku merinding sumpah. Sampai hari ketiga, kamu tahu dagangan aku gak laku. Lu kasinan gak? Gue gak pengen ngajak temen gue, kok gak laku dagangan gue 3 hari. Gak ada yang beli sama sekali? Gak ada, tapi itu orang penuh, sepenuh-penuhnya orang. Satu pun gak ada, bunda. Samping-samping ada yang beli gak? Gak ada, aku cuma melongo doang. Kok dagangan aku gak laku ya? Samping-samping ada yang beli gak? Maksudnya dagangan orang? Dagangan orang samping ada yang beli. Lo kagak? Kenapa? Dagangan aku doang gak laku. Udah dong, hari terakhir akhirnya aku nelfon teman-teman kuliahku. Lu pada datang sini dong. Dagangan gue lu buat lu deh. Karena kan fresh kan. Udah buat lu pada makan. Dagangan